Sobat Pinara. Di sini kita lagi di mana? Esdoger Balayasa, Bang Firman. Ya, di sini kita mau nge-review minuman yang katanya sih legendaris dan otentik pastinya. Nah, di sini ada apa aja sih di dalam Esdoger ini? Jadi isinya itu di sini ada ketan hitam, terus ada agernya juga, terus ada mutiara, alpukat, terus ada es serut yang dicampur dengan santan, dikasih sirup koko pandan, ada kental manis coklat, sama potongan roti. Wah, pastinya ini Kak melimpah banget gitu ya untuk toppingnya dan isiannya. Kalau kamu tuh biasanya tuh tim yang dicampur atau kamu pisahin satu-satu kayak gitu? Kalau aku tim dicampur sih. Oh, tim dicampur. Kalau aku sih biasanya kayak cobain kayak setiap step by stepnya kayak gitu. Mari kita coba guys. Kalian udah pada tahu belum di mana sih letaknya Esdoger Bang Firman ini? Kalau untuk lokasinya itu di mana sih Kak? Kasih info buat teman-teman Sobat Pinara biar mereka nggak kebingungan kalau mau. Di mana Kak tempatnya? Di dekat Lempuyangan, di sebelah utara Balayasa. Wah, keren. Nah, untuk rasanya sendiri ya. Perpaduan antara rasa ketannya sama santannya itu tuh menyatu banget guys, dan apalagi dengan tambahan dari susu kental manis coklatnya yang menambah cita rasa gurih, manis, beserta asam dengan campuran tapenya yang membuat perpaduan ini sangat sempurna. Menurut kamu gimana sih Kak untuk rasanya sendiri? Rasanya balance sih, terus alpukatnya juga bikin ada gurih-gurihnya. Oh iya benar banget, ini terus ada campuran buah juga guys. Jadi benar-benar udah paket komplit deh. You must be try it. Nah, untuk isiannya nih, untuk isiannya sendiri guys, ini tuh ada mutiara kan, dicampur sama tape, terus dicampur sama sama alpukat. Di sini ada jelly sama roti. Ada alpukatnya juga. Bisa ada alpukatnya. Jangan getar. Kamu tremor, guys. Enggak, yo. Ada rotinya. Kalian juga wajib banget kesini guys. Soalnya kenapa? Di sini untuk nuansanya sendiri itu tuh kayak di bawah pohon rindang kan. Nah, di mana? Kayak tempat ini tuh wajib banget, nyaman banget digunakan untuk bercengkrama santai dengan teman-teman kalian atau dengan keluarga. Nah, di sini biasanya sih tempat nongkrongnya anak-anak muda kayak gitu bisa di sini, dan untuk harganya sih priceless banget sih, murah banget ya untuk harga anak mahasiswa dan untuk kalangan muda-mudi. Dan ini panas, kalau saat ini kan lagi musim kemarau ya guys, jadi tuh enaknya dengan minum ini siang-siang tuh makin seger, makin adem gitu kan, karena rasanya yang gurih, manis. Terus apa lagi? Seger. Jadi itu kayak campur jadi satu, habis itu ditambah dengan bercengkrama dengan temen ya, kayak asik banget pasti. Sambil cerita-cerita di bawah pohon yang rindang gitu. Yuk kalian harus kesini ya, cobain ya. Masa Mimin doang yang cobain? Kamu masa nggak mau nyobain? Jadi gini, kamu tuh pernah nggak sih sebelumnya tuh minum es Doger atau semacamnya kayak gitu? Kalau aku sih udah pernah ya. Aku dulu itu pernah minum es gosrok namanya. Es gosrok jadul, di mana itu hampir mirip sih, perpaduan antara es serut dengan santan dicampur dengan singkong. Nah, bedanya di situ. Karena kalau di sini kan campurannya dengan susu, dengan banyak varian isiannya. Nah, kalau yang sebelumnya itu es gosrok itu tuh cuma antara santan dengan singkong aja sih gitu. Kalau untuk kakak sebelumnya udah pernah makan apa? Kalau minum apa sih?
Ya paling mentok-mentok di es teler, kalau enggak kayak es campur kayak gitu sih. Kalau es doger ini baru nyoba ini. Tapi menurut kakak worth it nggak sih untuk dibeli es doger ini? Worth it sih, soalnya isiannya juga kan banyak, macam-macam. Dan nyegerin ya pastinya ya? Iya dong. Oke sobat Pinarak, sekian vlog kuliner Pinarak di Es Doger Bang Firman, dan jangan lupa buat datang ke sini dan cobain sendiri rasanya. Don't forget to follow, like and subscribe and share to your friends. Sampai ketemu di video kuliner selanjutnya. Bye bye.